Kepastian digelarnya laga tunda Big Match Persib Bandung kontra Persija Jakarta, akhirnya menemui titik terang, setelah PT Liga Indonesia baru memberikan kepastian dua laga tunda, yaitu Persib versus Persija dan Persebaya versus Arema. Direktur PT LIB, Ferry Paulus mengumumkan bahwa laga tunda Persib versus Persija akan berlangsung pada 31 Maret 2023, sedangkan Persebaya versus Arema akan digelar pada 11 April 2023. Dalam menentukan jadwal laga tunda tersebut, kata Ferry Paulus, pihaknya mempertimbangkan beberapa hal di antaranya masa pemulihan pemain, jarak antar pertandingan, dan masa pelaksanaan Liga 1. Ferry Paulus pun menambahkan skuad Macan Kemayoran selaku tuan rumah mengajukan laga melawan Persib bisa dihadiri penonton di SUGBK. Pihaknya pun kini sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Menurutnya saat ini, semua pihak harus tetap berpikir positif sambil menjalankan persiapan laga-laga tunda lain di Liga 1 agar bisa terlaksana. Sebab, hal itu agar tidak kompetisi bisa tetap selesai tepat waktu. Di sisi lain, dengan ditetapkannya jadwal pertandingan tunda Persib versus Persija pada 31 Maret 2023, maka laga tersebut akan berlangsung di bulan Ramadan. Terlebih awal bulan Ramadan tahun 2023 diperkirakan jatuh pada tanggal 23 Maret. Selain itu, melihat jadwal pertandingan Liga 1, maka Maung Bandung memiliki waktu kurang lebih 5 hari setelah melakoni laga tunda lainnya, yakni menghadapi Bayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, 24 Maret 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!